Dikutip dari tribunnews.com, Sukanto menempati peringkat ke-10 sebagai orang terkaya di Indonesia. Harta kekayaannya mencapai 2,8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 43,5 triliun rupiah pada tahun 2022. Sukanto yang merupakan Raja Sawit ini kerap bersanding dengan nama-nama besar lainnya, di antaranya Antoni Salim, Martua Sitorus, dan Ciliandra Fangyono. Terkait sosoknya, Sukanto Tanoto atau Tan Kang Ho lahir pada 25 Desember 1949 di Belawan, Medan, Sumatera Utara. Sukanto merupakan anak tertua dari 7 laki-laki bersaudara. Setelah ayahnya meninggal dunia, ia meneruskan bisnis keluarganya. Sukanto memulai usaha di industri pengolahan kayu. Secara bertahap, Sukanto mengembangkan bisnisnya, mulai dari perdagangan umum hingga memenangkan kontrak-kontrak bisnis pembangunan jaringan pipa gas internasional. Pada tahun 1997, Sukanto menetap di Singapura. Kendati begitu, ia tetap merupakan WNI dan memegang paspor Indonesia. Sukanto Tanoto merupakan pemilik grup usaha Royal Golden Eagle International. Dulu, grup bisnis itu dikenal sebagai Raja Garuda Mas yang berbasis di Singapura. Grup itu bergerak di berbagai industri. Ada dua sektor terbesar dari bisnisnya, yakni industri kertas dan pulp, dan industri perkebunan kelapa sawit. Sukanto juga menguasai ratusan ribu hektar lahan konsesi yang tersebar di Kalimantan dan Sumatera.